Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, senang sekali saya mengucapkan selamat menemani sahabat semuanya selama 30 menit ke depan dalam acara Wira Usaha Baru. Hari ini sudah ditemani oleh kulinernya apa? Ini kayaknya semangat banget buat saudara-saudara yang sedang cuma cemil dan di rumahnya gak ada kerjaan. Banget. Kenapa? Karena ini adalah cemilan yang akan ngobrol-ngobrol langsung dengan ownernya dari Banana Harajuku, yaitu Arifianto. Oke, perkenalkan Kang. Perkenalkan, nama saya Arifianto Rumana, biasa dipanggil Arif. Dan alhamdulillah saya di 2011 belum bisa membuat karya masterpiece yaitu Banana Harajuku dan Mister Harajuku. Yang saya angkat sekarang adalah Banana Harajuku. Oke, Kang Arif, pengen dong diceritain bagaimana sih awal mulanya Kang Arif akhirnya membuat cemilan dengan cemilan dengan cemilan. Jadi awalnya saya melihat potensi pisang yang berlimpah di wilayah Lampung. Dulu di Lampung itu saya sebetulnya dari Bekasi. Oke. Tapi pernah sekolah di Lampung. Nah, jadi ketika saya pulang lebaran di Lampung, saya melihat banyak kalau misalnya ekspor itu yang dilakukan pasaran karena itu melimpah stoknya. Nah, dari situ saya punya gagasan gimana caranya supaya bisa kepok ini bisa kita olah, terus kemudian kita kemas dan dipasarkan. Awal kuliah saya S2 di salah satu universitas di Bandung. Nah itu saya membuat pisang tempat berkembang dari kelapan, memberikan tempat pisang dan membuat kelapan kerja untuk kembali dari teman-teman. Oke, dan pisangnya itu benar-benar asli didatangkan langsung dari Lampung. Dari Lampung. Karena dari Lampung itu kualitas teksturnya berbeda. Benar-benar asli datang dari Lampung. Nih Kang ya, saya juga sedikit tahu ya, lumayan ya. Mengenai Lampung nih, emang Lampung tuh kan emang terkenal banget ya yang namanya oleh-oleh mengenai keripik pisang. Dan keripik pisangnya tuh bervariasi sekali. Ada yang coklat, ada yang melon, ada yang keju dan sebagainya. Kenapa Akang ingin membuat sebuah usaha? Bedanya gitu kan. Yang pertama di sebetulnya di belakang. Nah, awal itu saya berbisnis itu mulai tahun 2008. Tapi sudah menyiapkan di bidang fashion itu fashionnya adalah di Surabaya. Nah, setelah berjalan
jadi waktu-waktu itu lama ya. Lama, terus bagi pemasar produk di Sahara itu dia juga bisa jadi restoran sebenarnya, jadi memudahkan perjalanan. Jadi dengan dia jualan baju juga, dia jualan